Viral bapak-bapak buang pisang gegara tak laku dijual, tuai kritikan. Beredar video seorang bapak-bapak yang memotong pisang dan membuangnya ke dalam tong sampah. Terdapat keterangan dalam video tersebut, pisang itu tak laku dijual sehingga dibuang di tong sampah. Sebelum dibuang, pisang-pisang itu terlihat dipotong sampai hancur. Pisang tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah berwarna hitam. Aksi bapak itu langsung mencuri perhatian warganet. Mereka memberikan kritik atas aksi bapak tersebut. Berdasarkan video singkat yang beredar, bapak tersebut tampak memasukkan pisang ke dalam tong berwarna hitam. Tong tersebut terlihat kosong karena dibakar. Di dalam tong berwarna hitam itu terdapat sejumlah pisang yang sudah dipotong-potong. Bapak tersebut mencampurkan isi pisang tersebut dengan kulitnya. Dia tampak memotong pisang tersebut menggunakan pisau berukuran besar. Bapak bertopi merah muda tersebut memotong satu persatu bagian pisang dan dimasukkan ke dalam tong. Samar-samar terlihat asap mengepul di tong hitam itu. Semua pisang tersebut ia masukkan ke dalamnya. Dituliskan dalam keterangan video itu, pisang itu dibuang lantaran tidak laku dijual. Sementara itu, si pengunggah memberikan tambahan keterangan yang menyebut petani merana. Aksi bapak yang membuang pisang tersebut langsung mencuri perhatian dari warganet. Mereka terlihat memberikan saran dan kritik agar pisang itu tidak dibuang. Padahal bisa diolah jadi makanan yang lain daripada mubazir. Komentar warganet.